Halo guys, ini namanya kamera thermal atau thermal imaging, merek Flux seri TI10. Ini bahasa sederhananya kamera deteksi panas ya. Cara makainya inilah nih, ada tiga tombol nih, tombol power dan tekan tombol. Ini fokus ini untuk muter-muter, ini buat ngatur fokus. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi panas nih. Yang makin merah, makin merah makin panas kayak. Jadi sangat berguna untuk mencari apa ya? Mencari kalau ada konslet atau alat-alat yang sudah mau rusak gitu. Biasanya panas sekali. Nah, ini. Merah paling panas. Kalau ke AC itu ada AC, kita cek AC. AC 11, dingin kan? 11 derajat. Setiap pakai derajat derajat. Di panel nih. Nah, itu yang merah-merah gitu ya. Berapa? Jangan lupa ya guys, ini fokusnya. Oke. Okay. Jadi fokus harus pas. Pokoknya fokus di tengah. Maka akan kita fokuskan di tengah itu yang akan datang. Nih, ada kan 50 merah, 50-60 derajat Celsius. Nah, AC itu 14 derajat Celsius. Warnanya biru kalau dingin dia. Kalau panas itu merah. Jadi ini yang di tengah ini kamera thermalnya, yang di samping ini kamera biasanya. Jadi bisa digabung. Dan ada menu nih. Menu ini. Keluar menu. Di sini ada IR function. Klik. Nah, ini inframerah semua nih. Jadi kalau yang ini gabungan yang pinggir kamera biasa. Oke, udah. Menu lagi. Kemudian range. Ini kalau kita mau manual bisa. Ini saya setel auto. Kalau manual setelannya banyak. Ini saya setel auto aja. Kemudian ini ada pelet itu warna ya. Jadi warna kalibrasinya yang kita bisa milih, naik turun. Ada warna hitam putih, ada 4 pilihan ya guys warnanya. Oke. Jadi bisa kita sesuaikan nih, mau bedanya lihat nih. Ini hitam putih. Yang kedua. Yang ketiga. Jadi sesuai kebutuhan guys, bisa kita sesuaikan ini warnanya. Kalau dalam saya oke. Yang pokoknya titik tengah-tengah, paling tengah ya, kalau kita mau lihat seberapa suhunya, warnanya beda-beda, dia menunjukkan suhu yang berbeda. Jadi misalnya kalau ada koneksi yang enggak
Bener, longgar itu dia akan kelihatan panas di sini. Oke guys, seperti itu cara menggunakan alatnya. Fluke TI10. Terima kasih.